Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Satu hobi. Di channel Hobi Manukil ini saya membuat satu buah video cara-cara saya membuat sirkulasi air di kandang ternak mulai batu atau kandang breeding mulai batu yang sudah saya praktekkan, dan alhamdulillah memang hasilnya bagus, cukup untuk kenyamanan burung atau untuk meredam dari stres juga, karena kebetulan kandang burung saya ini bersampingan dengan jalan raya yang dilintasi banyak kendaraan. Oke teman-teman, mari kita saksikan. Inilah contoh-contohnya cara pembuatan sirkulasi air di dalam kandang ternak mulai batu yang saya buat ya teman-teman. Jadi kandang ini kandang sekat. Nah, ini sengaja saya tutup karena airnya suka ngecret-ngecret. Jadi saya tutup dulu. Nah, ini seperti begini ya. Di sebelahnya lagi itu ada pula, ada kebak juga ya, bak mandi itu melalui sirkulasi air dari bak kiri di dalam sana, ada masuk ke sini ya. Nah, jadi dari sana nyedot air turun di sini, dari sini terbalik lagi, air dijamin bersih terus asal pakai saringan. Nah, lumayan tinggi kandang, sekitaran 2 meter 20 ke atas, lebar 1 meter, oh panjang ya, maaf maksud saya panjang 1 meter 20 juga. Nah, ini seperti begini. Nanti di sebelah sana, nah, air selalu bersih ya. Alhamdulillah ini kadang ini sudah produksi beberapa kali ya. Ini ya, mari kita lihat yang ke sampingnya lagi. Tempat pengambilannya, pembuangannya di kandang sebelah sini. Ya teman-teman, supaya pemula seperti saya, jadi kita sama-sama belajar saja ya. Semua yang saya praktekkan ini memang sudah berjalan. Alhamdulillah. Nah, oke, kita masuk dulu ke kandang ya, biar lebih jelas lagi, karena kalau di luar itu kurang jelas sayangnya karena tertutupi kawat ram teman-teman. Nah, oke, kita masuk dulu ke dalam, kita cek, jangan lupa di pintu itu dikasih gorden juga ya, untuk mengantisipasi burung bisa terbang waktu dikasih pakan. Nah, itu gorden warna merah sengaja saya kasih. Oke, tuh lihat ya, caranya seperti begini kawan. Nanti di air yang dari sebelah sono jadi bisa mengalir lagi kembali. Oke, kita zoom. Nah, kita lebih dekatkan lagi. Nah, oke, bisa cukup dipahami ya dengan cara begini. Jadi kita irit pompa airnya cukup satu saja gitu teman. Jadi satu bisa berfungsi untuk dua bak mandi, bak buat burung mandi ya. Karena memang murai batu pada habitatnya senang main di air gitu. Terus selain untuk mandi juga untuk kenyamanan dia ya, seperti bising ya dari luar, suara bising. Kebetulan tangkaran murai batu saya ini di pinggir jalan ya, kurang lebih 3 meter itu rapat ke jalan raya. Tapi alhamdulillah dengan terapi air juga ya, ini juga bisa masuk terapi air, terapi air yang terus mengalir, jadi mulai batu yang saya tangkap itu nyaman. Nah, ini juga saya kasih kandang sekat ya,
untuk masa-masa perkenalan, perkenalan maksud saya. Ini saya tarik pakai triplek juga, bisa ditarik begitu teman. Nah, untuk pendekatan dulu sebelum dimasukin ke betina yang sebelah kiri ya. Nah, karena di sebelah kiri ini juga ada satu betina, yang nanti di sebelah sana juga ada betina. Jadi dua betina itu satu jantan. Nah, dia bisa nanti bisa saling melihat. Tuh kan? Ya. Bisa dipraktikkan. Nanti juga sebelah sana ada pintu sekat juga yang saya buat supaya nanti waktu dia sudah terlihat akrab, nah dia bisa masuk lewat sini. Nah, ini tanpa kawat ram ya. Beda lagi yang sebelah sini, yang sebelah kirinya itu dari depan dia menggunakan kawat ram karena untuk masa-masa penjodohan. Nah, seperti ini. Lumayan bisa teman-teman praktekkan juga di rumah. Karena saya juga adalah lahan yang sempit. Ini kandang tadinya satu ruangan aja ya. Karena semakin sini gitu, semakin ada bertambah indukannya juga, jadi saya sekat menjadi dua. Karena saya setiap kandang tangkar itu saya menggunakan sirkulasi air ya. Jadi buat menjaga stresnya dia juga gitu teman. Nah, tapi jangan lupa lagi nih kasih gorden ya tuh. Jadi untuk mengantisipasi burung terbang keluar gitu ketika dikasih pakan. Karena ketika burung udah sangat lapar, dia langsung ngejar pakan apa jangkrik gitu. Kadang bisa mantul lagi ke arah pintu, bisa keluar juga. Tuh, lihat teman ya, cara begini. Tinggal dikasih lubang sih sama sisinya saja. Ini sudah saya praktekkan sekitar kurang lebih 2 tahun ya yang ini. Memang benar kandang, semua kandang-kandang tangkaran saya itu menggunakan sirkulasi air. Karena selain untuk kenyamanan dia juga, untuk meredam bising lalu lintas juga ya. Ya tadi yang saya sebutkan, karena memang tangkaran murai batu saya atau breeding murai batu saya memang betul-betul di pinggir jalan raya. Alhamdulillah bisa nyaman, produksi lancar gitu. Nah, itu kandang satu lagi nih teman-teman. Ini kandang yang nomor 3 ini. Ini bekas kulah tadinya, ini bekas kamar mandi di ini saya di belakang bengkel ya. Kebetulan saya juga memang mempunyai usaha kecilan di rumah, usaha sepeda motor gitu, bengkel sepeda motor. Jadi kebetulan ada kamar mandi yang nggak kepakai karena udah saya pindahkan. Ini juga saya bikin tangkarannya. Oke, kita lihat ke dalam juga. Oke, lihat ya teman ya, seperti begini. Sangat minimalis, murah, tapi burung bisa nyaman. Nah, oke. Airnya juga seperti begitu mengalir, cuman satu kobak saja ya, satu bak saja. Di atasnya juga jangan lupa dikasih genteng fiber, asbes fiber ya, biar cahaya matahari juga masuk. Terus jangan lupa juga untuk sirkulasi anginnya ya. Usahakan panasnya di dalam itu di bawah 33 derajat Celcius. Karena jika terlalu panas dia juga kurang nyaman. Sangat minimalis tempat-tempat yang tidak terpakai saya gunakan dulu. Kebetulan yang kandang ini burungnya lagi pada mabung, jadi saya keluarin dulu. Nah, lihat ya, nanti juga dikasih itu ada pembuangan air tuh. Itu pembuangan air ketika kita membersihkan kotoran habis panen, kita tinggal semprot aja ya. Berbeda-beda, dulu saya memang suka pakai ini apa pasir apa itu,
Tapi sekarang sudah saya nggak langsung dasar plesteran aja, karena biarlah, biar nggak ribet juga gitu teman. Oke, ya seperti itu. Ini lebar kurang lebih 1,20 meter juga ya. Oke teman, sekarang kita lihat ke kandang atas teman. Kandang atas ya. Tapi memang nanti terlalu panjang ya, terlalu panjang videonya, nanti kita bikin ke video yang kedua ya. Yang kedua. Jangan dia ya, ini semua saya mau mabung ini. Kandang yang tadi nih, maaf ini lagi batuk juga nih. Oke, kita naik dulu ya ke kandang atas. Di atas juga ada kandang tangkaran ya. 8 kandang di atas. Oke, sampai sini aja dulu, nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.